kita menjerumuskan orang di lembah, nggak boleh ya? Ya wes. Ojo lorati ya, Miss Yuni ngomong ya. Oh enggak, malah justru begini nih, saya malah malah terima kasih. Jadi kita sharing, namanya sharing itu ya ya wis biasa, kalau saya wis biasa, enggak sakit hati enggak. Okay. Terima kasih wis kasih sarannya, udah siap. Dikasih kemasukan. Kalau tiba-tiba lapor PPATK, aduh makanya saya aku tunggu suaranya Miss Yuni sih. Penasaran. Makanya Miss Yuni di sini itu membasmi TPPO kok malah anak aku dewe ate belajar dari TPPO. Gak jelas iki. Aku mendino bengong-bengong tukaran mbek sindikat lah kok anakku belajar dari sindikat. Niki yo ora bener lah. Hah? Ngelu landasku pindho. Ya wes, ojo pisan-pisan belajar jadi sindikat ya. Iya, wes. Soalnya Miss Yuni mau live nih, mau membahas tentang anak-anak yang pakai baju majikan terus di TikTok yang dipakai itu. Ya? Ya wes. Yang udah di live, yang masuk TV itu dong. Iya, termasuk salah satu itu. Tapi kan sebelumnya saya sudah mengingatkan, benar nggak? Ya wes, tunggu Miss Yuni live. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Oke, jadi teman-teman, Miss Yuni selalu mengingatkan berkali-kali. Jadi kalau kamu tidak pernah tahu tentang informasi itu dengan jelas, jangan pernah mengupdate-nya ya, karena takutnya itu menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.